Ya guys, hari ini kita bikin ganci atau gantungan kunci ya guys ya. Sebelum kita mulai, bumper dulu bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Bipato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Ya teman-teman, gimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman-temannya, amin. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan coba buat ganci atau gantungan kunci koleksian dari diecast atau Hot Wheels teman-teman semua teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, apa aja yang harus dipersiapkan? Oke, kita bongkar satu persatu teman-temannya. Yang pertama tentu saja teman-teman harus punya diecast kesayangan, atau enggak kesayangan juga enggak apa-apa, model seperti ini teman-teman ya. Kalau saya sih saranin yang Hot Wheels teman-teman ya, karena Hot Wheels dia bahannya lebih keras dibanding mini scale. Kalau mini scale dijadiin ganci ini takutnya malah lebih cepat rontok teman-teman. Model kayak gini ini keren enggak? Atau ada koleksi teman-teman yang lagi bosen, mending dijadiin ganci atau gantungan kunci seperti ini teman-teman ya. Oke, yang pertama itu, kemudian si gantungan kuncinya teman-teman bisa dapetin ini di online shop. Ada dua model kalau nggak salah, ini ada yang rantai atau yang model puter seperti ini teman-teman. Saya coba pilih yang model puter seperti ini. Oke, yang kedua ini, kemudian yang ketiga bor kecil teman-teman, bor tangan. Kemudian tang teman-teman ya. Oke, kita mulai satu persatu teman-teman. Untuk yang model diecast yang ada sayapnya seperti ini, teman-teman bisa langsung kaitkan aja teman-teman seperti ini. Ini kurang rapi nih kayaknya, coba kita rapihin sebentar teman-teman. Agak sulit rupanya depan kamera ini. Oke, ya model inilah, nanti teman-teman bisa rapin sendiri kayak gini, bisa dikaitkan langsung ke sayapnya atau wingnya, atau ini nih, ini juga dikaitkan ke wingnya. Kemudian, nah kalau model ini saya bor teman-teman, pakai bor paling kecil lah. Oke, nomor berapa ini ya? Di nomor satu mungkin teman-teman ya, nomor satu kayaknya. Nih. Kalau nomor tiga kan buat repet teman-teman ya, buka repet. Nah seperti ini juga dibor, tapi ada yang pakai seperti ini teman-teman. Nanti kita coba pakai seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita gantungin aja. Setelah menggantung seperti ini, kita ambil ini teman-teman, masukin sini, lalu langkah selanjutnya kita press teman-teman si kancingnya atau si antingnya ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah oke, jadi kita punya gantungan kunci Hot Wheels. Oke, saya coba satu lagi yang pakai ini teman-teman ya. Kita bongkar. Ini belinya juga di online juga ada kayaknya, banyak. Cuman saya beli di Burma. Kita coba pasang di ini teman-teman, helm ini nih. Kayaknya lucu juga nih. Kita buka. Thank you.
bagian sini. Nah, ini dia. Akhirnya keluar. Sebenarnya kita bisa lubangin di sini. Atau ini juga bisa, namun kayaknya emang udah tersedia untuk lubang. Atau di, oh ini nggak bisa ini. Dikaitkan di sini juga bisa, cuman kayaknya riskan kena si bannya nih teman-teman. Kita coba bor bagian sini aja teman-teman ya. Nih ada titik, jadi kita coba. Mudah-mudahan berhasil. Teman-teman kalau punya bor listrik lebih enak lagi dibanding yang manual gini, cuman lebih hati-hati teman-temannya, takutnya yang listrik kekuatannya lebih besar jadi nggak kekontrol untuk bikin lubangnya teman-teman. Jadi pelan-pelan aja, pakai speed yang rendah juga bisa. Kita lanjutkan dulu buat ini teman-temannya, lubangnya di sini teman-teman ya. Nah, bolong nih teman-teman nih. Lumayan rapi ya. Kita rapikan untuk bagian bawahnya itu. Atau sebaliknya. Oke. Pokoknya hindari yang bahan dari logamnya teman-teman ya. Cari bagian yang plastik yang bisa dibor biar lebih mudah pekerjaannya. Oke. Lalu kita ambil antingnya, masukkan seperti ini, lalu kita ambil gantungannya, masukkan dan tinggal dirapatkan. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa lebih rapih mengenai dibanding saya, jadi nah ini dia nih, jadi deh. Bisa ditaruh di gantungan kunci atau di resleting untuk tas teman-teman ya, biar keren. Oke, biar nggak bosen nih. Mantap. Oke, kemudian satu lagi saya coba di sini teman-teman ya, kayaknya kalau dibuat di bagian sini enak nih. Atau di sini ya teman-teman. Tapi ini masuknya ke sini. Coba saya ukur. Ini. Apakah bisa? Coba. Nah ini teman-teman udah mulai masuk. Set, 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 set. Nah ini dia. Bagus nggak nih kalau kayak gini? Mudah-mudahan bagus teman-teman ya. Kita ambil antingnya, masuk sini, lalu gancinya, aduh tuh, oke, masuk, lalu tinggal rapikan, nah, lalu rapatkan. Oke. Sudah jadi gantungan kunci 599XX teman-teman. Ferrari ini. Oke.
mau ada yang uji nyali pakai yang 599XX atau yang speed mesin, boleh teman-teman. Oke, keren, mantap ya. Oke teman-teman, jadi itu aja tutorial kita hari ini buat teman-teman yang bosen atau cari yang baru-baru mungkin teman-teman ya. Jadi koleksian diecast-nya bisa dijadiin gantungan kunci seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis tanpa di skip. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, lancar rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan thanks for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, peace out, bye.